Assalamualaikum teman-teman, Wilujeng Sumping lagi di Denny Channel. Hari ini kita mancing wader lagi teman-teman. Ini spotnya di belakang saya, selokan kecil. Ini masih ada di daerah Kampung Cilutung, Parakan Salak, Sukabumi ya. Alhamdulillah sore hari ini cuacanya cukup cerah. Mudah-mudahan gak hujan deh ya. Oke, hari ini sebelum saya mancing, jadi saya kemarin tuh dapat kiriman joran lagi teman-teman. Ini dia jorannya. Ini sama tempatnya juga di sini. Kita coba buka dulu. Nah, kurang lebih seperti ini joran dari Benter Mania Production teman-teman ya. Ini jadi joran sambung teman-teman. Nah, ini tuh ya. Jadi rencananya hari ini saya mau langsung tes nih joran, mau saya langsung pakai. Tapi sebelum saya tes joran ini, saya mau coba review dulu nih jorannya. Kita lihat bareng-bareng secara detail, siapa tahu ini jadi rekomendasi buat teman-teman juga ya yang lagi bingung cari joran. Mudah-mudahan ini bisa jadi pilihan teman-teman ya. Ini simpel banget teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung bongkar aja ini jorannya seperti apa. Saya penasaran banget nih. Dan untuk wadah jorannya ini cukup keren, simpel. Ini bahannya dari peralon teman-teman, dikasih cat gitu, bercak-bercak seperti ini. Terus di sini juga ada gantungannya atau kaitan buat naruh atau digantungin ke celana, ke tas. Di sini juga ada stiker Benter Manianya. Terus kurang lebih seperti ini wadahnya. Kita langsung bongkar aja nih jorannya seperti apa ya. Oke, ini jorannya. Oke, ini gagang atau pahulnya. Oke teman-teman, kurang lebih jorannya seperti ini. Mantap. Gimana nih kesan pertama teman-teman lihat joran ini seperti apa? Mewah ya. Mantap teman-teman. Wih, iya mewah banget teman-teman tuh. Kita bahas dari gagangnya dulu. Ini gagangnya dari tanduk teman-teman. Ih, keren banget nih. Ini bentuknya seperti ini. Terus di sini kan dikasih ukiran gitu teman-teman, rapih banget tuh ukirannya. Teman-teman bisa lihat secara detail ini. Ya. Terus untuk kesambungan ke jorannya ini dikasih slot kuning atau sambungan dari baja gitu. Dari kuningan gitu, baja kuningan. Ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi tambah elegan ini. Kita lanjut coba ke sambungan yang pertama. Ini sambungan yang pertamanya full variasinya ya, atau benang lilitannya ini full banget dari ujung sampai ke ujung. Full. Ini di sini ada tiga warna. Ada hitam, ada gold juga, di sini ada warna orange juga, teman-teman. Nah, untuk mamaritnya ini di lubang yang pertama, teman-teman. Jadi joran yang sambung pertama ini mamaritnya ada dua. Lubang pertamanya ini, teman-teman. Nah, ya. Ini lubang yang kedua. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan untuk lenturannya lumayan keras juga nih, teman-teman. Oke. Nah, ini sambungan joran yang kedua, teman-teman. Untuk variasinya di sini dikasih sedikit saja di bagian memarit. Di sini masih ada warna gold, hitam, dan oranye. Dan di sini juga ada dua memari teman-teman, dan kurang lebih kelenturannya seperti ini yang kedua. Dan yang terakhir ini ada sambungan yang terakhir di sini juga sama. Untuk variasinya hanya dikasih sedikit di bagian memarit. Dan untuk joran yang terakhir atau joran yang ujung ini memarinya ada tiga teman-teman ya. Untuk lubangnya seperti ini. Ini bagian ujungnya kecil banget ya. Nah, untuk bagian ujungnya ini sangat lentur banget teman-teman, lentur banget. Nah, untuk bahan jorannya sendiri ini dari fiber optik ya teman-teman. Sekarang kita coba sambung dulu jorannya teman-teman, biar kita bisa lihat kelenturan jorannya ini. Ini sambungan yang pertama. Oke. Terus kita sambung lagi yang kedua. Untuk sambungannya sendiri ini dari kayak antena gitu teman-teman. Apa sih namanya, lupa saya. Ya pokoknya gitulah ya.
Ini sambungan yang terakhir. Kita lihat kelenturannya seperti apa. Oke, sudah terpasang semuanya. Ini dia kelenturannya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, ini di bagian ujungnya aja, teman-teman ya. Di tengah sampai ke ujung lah ini lenturnya. Untuk di tengah ke bawah ini lumayan keras, teman-teman. Tuh ya. Kurang lebih seperti ini kelenturannya, teman-teman. Nah, untuk panjang joran ini full sama gagangnya ini 110 cm, teman-teman. Kurang lebih jorannya seperti ini, ya. Nah, buat teman-teman yang mau beli joran seperti ini, silahkan cek di deskripsi. Sudah saya taruh link pembeliannya lewat aplikasi Shopee. Oke, teman-teman, untuk harganya ini di kisaran 130-an lah kalau nggak salah ya. Kalau beli sama tempatnya atau sama wadahnya ini lebih murah, teman-teman, ada diskon. Coba teman-teman cek aja langsung di aplikasi Shopee-nya ya. Langsung aplikasi dari Benter Mania. Oke. Nah, kurang lebih jorannya seperti ini, teman-teman. Jadi saya mau langsung tes aja joran ini, mancing di selokan ini. Mudah-mudahan sih airnya sih lagi bagus, teman-teman. Cuma ini kenceng, kayaknya saya mau pakai teknik dasaran. Ya, ini udah sore dan kita langsung mancing aja, teman-teman. Kita langsung tes jorannya seperti apa. Lanjut. Mantap. Sambarannya, bro. Mantap. Jorannya, bro. Lihat, bro. Liuk-liuk. Ikannya lumayan, bro. Ukurannya mantap. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut lagi, teman-teman. Udah gelap lagi nih. Mudah-mudahan gak hujan deh. Mulai dimakan lagi, teman-teman. Enak makan, pelan. Strike. Mantul. Lihat jarangnya, teman-teman, tuh. Melengkungnya cuma di tengah ke ujung, kan? Iya, mantap, bro. Nih. Hasilnya mantap. Ukurannya standar lah, bro. 3 jari. 4 jari. 4 jari. Mantap. Lanjut. Strike, bro, langsung, bro. Mantap. Chill, bro. Chill ikannya, lumayan tapi. Oke. Lanjut, bro. Lanjut lagi, teman-teman. Ada sambaran lagi nih. Sambar lagi, bro. Aduh, mantul.
Tenaganya mantap, bro. Wih, lumayan nih, agak gedean, bro. Mantap tuh, mantap, bro. Memang ya. Oke teman-teman, kita sudahi dulu mancingnya, udah sore dan hari ini saya cuma mau tes joran aja ya. Mudah-mudahan jorannya bisa jadi salah satu rekomendasi buat teman-teman ya. Sekali lagi buat teman-teman yang mau beli jorannya silahkan cek di deskripsi ya, atau mau lihat-lihat joran yang lain silahkan cek di playlist review ya. Oke teman-teman, terima kasih buat hari ini, jangan lupa like kalau teman-teman suka, jangan lupa komen juga jika teman-teman punya saran atau pertanyaan, jangan lupa di subscribe juga biar jadi teman akrab kita ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.